Wisata bersama keluarga ternyata bisa menjadi pilihan siapa saja termasuk Wakil Presiden. Di hari-hari awal tahun 2016 ini, Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala bersama keluarga berwisata ke Candi Ratu Boko, Yogyakarta. Ikut dalam rombongan Wakil Presiden, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Yudi Krisnandi. Kedatangan JK dan keluarganya ke Candi Ratu Boko tidak berlangsung lama, karena usai ke Candi Boko, rombongan JK berpindah ke candi lainnya. Sebelumnya pada saat malam pergantian tahun, Wapres mengaku sengaja memilih berlibur ke Yogyakarta bersama keluarga. Hal ini sebagai bentuk apresiasi karena Jogja berhasil menjadi provinsi dengan kinerja terbaik se-Indonesia. Selain itu, Wapres juga ingin mengingatkan masyarakat Indonesia bahwa Indonesia memiliki banyak tempat indah, di antaranya wisata candi. Dari Jakarta, Maya Rahma, Firdaus, TV One, mengabarkan.